Wow, keren. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Gaming Channel. Akhirnya PUBG sudah update season 11 in the house show. Jadi teman-teman, di video kali ini kita bakal langsung aja belanja full RP 11 dan langsung nyobain fitur baru di PUBG Mobile. Karena ini baru aja update teman-teman ya, jadi kita bakal lihat beberapa hal baru di PUBG Mobile, khususnya RP terbaru teman-teman ya. RP terbaru kita bakal lihat dulu. Wah, gimana aja mentor ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman ya. Videonya season 11 bosku. Wow, keren. Gila keren ya. Gue bangun pagi langsung ada update PUBG. Waduh gila. Ini adalah skin-skinnya yang tersedia teman-teman ya di season 11. Oke, harganya kemudian Royal Pass 11. Lambangnya sih keren ya, satu-satu gitu ya. Oke, kita bakal langsung aja upgrade pass kita menuju ke 1800. Let's go. Oke, langsung berapa itu? 25 teman, 26 ya. Kita langsung dapat ini teman. Dapat bar-nya. Kemudian kita bakal pakai ini dulu teman-teman ya. Bisa langsung dipakai di dalam Royal Pass kalau nggak salah. RP point card kita ya. Use 31 teman-teman ya. Kita langsung beli maksimal aja. Purchase rank sampai maksimum. Let's go, let's go. Boom! Not enough UC, are you serious? What the hell? Pencemaran nama baik ini temen ya. Ternyata UC saya kurang temen. Kayaknya gua harus beli dulu ya. Tunggu sebentar. Pencemaran nama baik. Oke temen ya. Setelah gua telepon ya, gua bilang, eh tolong diisikan deh, jangan 1000 UC aja, please lah, tolong lah. Yaudah lah, gitu katanya ya. Oke. Jadi kita udah 7000 UC, kita langsung aja beli semuanya temen ya. Kita langsung purchase rank sampai maksimal. Pas-pasan nih duitnya. Habis ya UC-nya ya. Boom, level 100. Kita langsung collect semua aja temen ya. Dapat Black Rose set temen-temen, keren. Kemudian dapat M7 Beryl ya. Bagi gua gak demen ya. Gua butuh mobil yang lain sebenarnya. Dapat helm super kece. Panci lumayan kece. Kemudian pesawat, kemudian baju urban dweller ya. Topi alay. Tas kocak ya, tas ayam temen ya. Mantep. M4 Spectre. Muka ya, Elite Force sama baju super keren teman-teman. Oke, kita bakal lihat sih teman-teman ya. Bajunya tunggu ya, kita bakal bugilin dulu ya kepalanya nih. Kita bugilin dulu biar lebih detail gitu loh. Mana? Eh, lepas bisa nggak? Lepas. Tunggu teman-teman ya. Jadi kita lihat dari awal. Wah, dia langsung dipakai lagi sama dia, kurang asem. Jadi, kepala lah ya ada pakai helm ya. Bajunya kayak gini temen ya, baju pertama tuh kayak gini nih. Jadi kalau kalian beli Royal Pass langsung dapat kayak ginian nih. Lumayan lah ya, Beryl sama baju ya. Bajunya sih biasa banget sih, standar. Dapat UC. Kemudian dapat ini untuk di give ke orang ya, bukan motor ya. Kemudian emoticon ini, emoticon temen. Jadi kalau menang alay selfie gitu, alay kayak kalian. Dasar ya, ngehina aja kerjanya ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada helm. Helmnya standar banget ya, warnanya hitam-hitam gitu ya. Terus ada emot. Emotnya gini-gini ya. Kayak Yonglek ya. Yonglek in the house, yo. Emot lagi ya temennya. Aduh, standar banget ya. Kayaknya gue udah pernah lihat emot kayak gini, mirip-mirip ya temen-temen ya. Kita butuh yang ada suaranya ya. Setuju gak kalian? Kemudian baju dan helm biasa banget. Udah ada dulu. Kemudian ada ini frame. Ya gak gitu kepake lah ya. Kemudian ada panci Black Rose Pen, oke. Kemudian ada apa namanya ya, Auk. Oh, tapi Auknya mirip yang udah gue punya ya, warna biru temen-temen ya. Auknya warna biru. Pesawat yang gak gitu penting juga. Kemudian ada emot. Oke, ini emotnya keren juga. Ini emotnya mirip punya Gunslinger temen-temen ya. Waduh, ini mirip banget dengan emotnya Gunslinger yang bajunya warna hitam, jubah yang warnanya merah hitam itu loh. Kemudian ada baju pang. Aduh, ini alay banget ini. Cocok ini buat Reinhardt. Buat Manchester ya, maaf ya. Kemudian ini ada tas temen-temen. Tasnya berbentuk ayam ya. Kartun-kartun gitu lucu ya, kocak ya. Kemudian ini gambar buat di karakternya, jadi gambar cyborg gitu ya. Kemudian M4-nya Spectre. Oke, masuk akal lah. Keren juga lah ya. Kemudian ada topeng monyet sama bajunya terakhir ya.
Jadi bajunya kayak gini dan ini goyang-goyang ya bawahnya ya. Ini yang menjadi kelebihan sih goyang-goyang. Cuman ini agak gemuk sih bajunya. Lumayan keren lah, lumayan keren, lumayan keren. Oke, kemudian kita lihat boxnya ya, hadiahnya apa boxnya? Boxnya ada baju, ada masker sama tas. Oke. Sama mobil. Oh, bagus UASnya bagus temen. Ada mobil UAS bagus ya. Kita ada boxnya kalau nggak salah tadi. Gua ada boxnya gratisan. Ntar kita bakal coba buka ya. Oke, kita bakal coba buka boxnya dulu. Gua dapat boxnya temen-temen di sini 7 biji lumayan ya. Kita coba buka. Boom. Sampah semua. Oke, kita bakal coba pakai ya satu set ya, full set, full set baju dari ini ya. Ini baru update ya temen-temen ya. Full set baju dari Tencent ini ya di season terbaru ini temen-temen. Satu ada tulisannya 11. Gendut banget loh. Lihat tuh kayak orang hamil loh. Sayang banget ya. Terus ada helmnya, kemudian senjatanya kita coba ubah temen-temen ya. Kita ada yang berubah ada di M4. M4 season 11. Oke, okay. AUG juga mirip banget sama yang sebelumnya gua. Ini ya, yang baru ya. Drifter ya. AUG kemudian cuman itu doang. Sama panci, pancinya yang season 11. Panci season 11 yang mana ini dia? Terus mobil ya, mobil yang bagi doang. Bagi season 11. Oke, lumayan bagus lah. Kemudian emot, granat nggak ada. Oh, gue lupa pakai granat ini ya. Kemudian pesawatnya ini emoticon. Ini ya, oke. Jadi cuman itu doang teman-teman ya, yang baru ya. Sangat kecewa sih gue. Kecewa sekali, Bung. Oke, kita bakal coba ya, teman ya. Kita coba di training dulu. Kita lihat gimana bentuk kalau di dalam match ya, senjata-senjatanya di FPP dan TPP. Jadi reviewnya langsung di training langsung kelihatan gitu loh ya. Gak usah langsung in game. Oke, lihat nih. Oke, bajunya lumayan keren. Ada gambarnya di belakang ya. Oh, tasnya gua lupa pakai lagi. Tasnya tadi keren sih, gambar ayam ya. Oke, kita bakal coba senjatanya aja. M4 tadi ada M4 terus ada AUG. Coba ya M4 ya. Tampilannya sih mirip sama The Full sih gua lihat ya. Kalau di FPP-in keren sih. Gak norak sih ya. Gak bikin salvok ya. Kemudian AUG-nya standar lah ya. Standar banget AUG-nya ya. Standar builds. Sangat standar sekali untuk AUG-nya. Kurang-kurang demen gue ya. Kemudian ada senjata apa lagi tadi? Beryl ya. Beryl sama panci. Panci di mana ambilnya? Ini dia. Nah, pancinya warnanya kayak gitu, standar banget. Barrelnya belum gua pakai ya. Barrel belum gua pakai lagi. Emang lah on lah. Aja gaming bego emang. Kita langsung lihat aja di sini ya. Barrelnya. Soalnya di sini nggak kelihatan ada yang baru gitu. Nah, ini barrelnya. Barrelnya seperti ini sama tasnya. Kita coba lihat tas level 1-nya gimana ya. Tas level 3 gini. Level 2 gini. Level 1 gini. Kalau level 1 lucu banget ya. Gua bingung tas level 1 bagus banget, level 3 jelek banget lihat tuh. Lu jadi ayam jadi jelek ya, kayak orang ya, udah tua jadi jelek teman-teman. Atau bayi lucu-lucu ibu-ibu gitu. Oke, okay, sama ada update baru teman-teman ya. Update 16.5 tulisannya ya. 16.5 update. Ada fitur baru yaitu mode Arena Domination Attack and Defend, teman-teman. Jadi ini mainnya pertahanan dan new map tahun back ini. Sama ya, tempat untuk TDM baru teman-teman istilahnya ya. Tapi namanya bukan TDM di sini. Kita collect aja. Dan di sini Bang Aji bakal nunjukin kalau kita dapat hadiah apa aja nih. Dapat hadiah ini temen ya. Kalau kalian beli UC sekarang, kalian dapat hadiahnya ini. Baju climber, baju celana climber. Sama kalian bisa beli ini dengan harga sangat murah, 180 UC. Dapat mini warna-warni gitu temen ya. Oke, ini juga ada skin di sini. Gue pengen banget skin ini temen. Gue bakal sekalian bakar UC dikit ya di sini ya. Gue pengen granatnya doang sih. Granat gue gak ada skinnya. Ih, bangke, penipuan berencana. Paling dapat ini lagi, dapat fragmen kentut. Ya gue bilang, fragmen kentut emang. Nah, ini dapat flashbang atau apa dong? Nah, lumayan, dapat granat ya, temen ya, dapat granat. Gue masih penasaran nih granat ada efeknya gak sih? Kalau di dalam match, temen-temen, menurut kalian gimana? Granatnya ada gak sih? Granat other. Granat kalau dalam match ada gak? Ada efeknya gak, temen? Mana sih granat ini nih? Granat yang baru flashbang. Siapa si granat ini? Kita sekalian lihat beryl ya. Apakah kalau di dalam match itu bakal ada ininya? Asapnya berubah warna? Jadi warna Christmas gitu? Apa tetap asapnya abu-abu ya? Soalnya kan ada skinnya gitu loh. Jadi keren. Kita coba beryl ya. Beryl doang tadi. Beryl.
Barrel sih keren, keren, barrel keren. Oke, warnanya agak norak ya. Jadi warna-warna hitam gini lebih enak untuk dipandang sih, warna-warna gelap biru biru gini ya. Daripada warna-warna kayak kuning yang kemarin yang gambar ayam itu norak parah sih, nggak demen sih gua. Oke, kita lihat ya. Apakah asapnya berubah warna? Lihat tuh, gambarnya kan berubah tuh. Lihat tuh asapnya. Malah jadi kelihatan ya. Sama aja ya asapnya, asapnya tetap abu-abu temen. Gak berubah warna. Oke, kita sekalian coba mode baru. Jadi Bang Aji bakal nunjukin mode baru Domination Town ini. Kita bakal lihat gimana keseruannya. Kita pakai Groja aja ya. Kita bantai-bantai orang, oke? Let's go, kita langsung squee aja. Cobain mode baru di PUBG Mobile. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game. Ini lama juga ya tadi ya. Oke, jadi kita ada dua base ABC, kita bisa rebutan lama-lamaan. Jadi tadi lumayan lama ya, karena nyari apa namanya, nyari matchnya itu kayaknya orang belum pada update. Jadi gue mainnya ini abis update ya, jam 9an temen ya. Jadi ini bener-bener cepet nih Bang Ajan ya. Abis update langsung masuk, keren ya bajunya, goyang-goyang gitu ya. Oke, okay, kita Let's harus go. Ngambil zona nih. Gue ke zona berapa nih? The base will be activated in 5 seconds. Please get ready. Base A has been activated. Cover me. Kok keras amat? Kok keras amat ya? Oke, okay, nice, blue team kita mati loh. Mati loh. Belum tahu kau. Oke, okay, blue team jadi punya kita ya. Kita unggul, teman. Mana-mana? Aduh, map gua ketutupan, Pak. Gua bagian bunuh aja lah. Karena bagian rebut ya. Kita kasih 0% nih musuhnya nih. Wah. Gua di tempat spawn-nya lagi. Ampun, gua enggak mau mati. Ampun, gua tahan nih musuhnya nih. Tolong. Gua nahan musuhnya tuh ya. Aduh, kocak. Mati lo. Di mana, Pak? Aduh, di situ gua enggak ngeliat, Pak. Aduh, lagi direbut ya sama musuhnya. Coba gua lihat. Direbut musuh nih. Di kanan ini musuhnya. Gua rebut nih. Mati lo. Ini apa ya? Ini musuhnya 0%, Pak. Oh, bukan, ini supply. Lah lah lah, zonanya di mana? Oh, ini zonanya. Oh, zonanya lingkaran ini, teman-teman. Oh, ini ada musuh. Gila sih ini. Bangke lah. Gua ngapain aja sih dari tadi? Tapi musuhnya kok 0% doang, teman-teman. Musuhnya nggak dapat skor loh. Oh, akhirnya mereka dapat gitu. Oke. Kita rebut lagi tapi. Cuma dapat 3% doang, kasihan amat. Buset nih musuh, kasihan amat, teman-teman. Asli deh ini musuh, kasihan amat. Ayo, tunggu. Wah, ini musuh. Oh, ini dua ronde ya? Oh, gitu, teman-teman. Oke, gua udah paham ya. Oke, ronde satu kita menang. Oh, base-nya ganti-gantian. Oke, gua ngerti, teman-teman ya. Jadi kita rebutannya base-nya ganti-gantian. Sekarang base C. Oh gitu teman-teman rupanya ya. Jadi kita sekarang ke BC ya. Kaget gue. No mercy, cover me. Patahin aja udah. A weapon crate has been activated. Kita yang nguasain gitu loh, cuy. Oh, kita tahan di sini teman-teman ya. Kita disuruh tahan di sini. Oh gitu. Pam. Oke, udah ngerti temen ya. Killnya berapa nih? Wah, kill gue banyak banget ya. Musuhnya mana nih? Pada gak mau kesini sih. Woi, misinya bukan ngekill-ngekill woi. Misinya rebutan zona woi. Woi, teman gue pada sibuk ngekill juga. Gak ada yang mau rebutan ya. Jadi kita kelama-lamaan temen di sini. Bangke, di situ ada orang. Kurang ajar kamu ya. Woi, si kita direbut woi. Sini gua turun tangannya.
Ini gue ratain loh. Berapa orang ya itu ya? Mati lo. Macem lo sih ya. Wilayah kosan siapa ini? Itu olahraga ya. Macem-macem pula kalian di sini. Oi, gua urus yang ini dulu ya, Bos. Sisa masih ada. Oke. Udah hampir kalah sih musuhnya temennya. Mereka kayaknya belum paham cara mainnya. Jadi kita harus ke wilayah yang ditandain ini. Lama-lamaan di situ. Aduh. Gak ada tempat sembunyi lagi, asem. Gue bingung gitu. Untung dia bukan nembakin gue. Gitu teman-teman ya. Jadi kalian sampai di sini 100%. Kalian bakal menang. Segampang itu sih. Kira kill aja sebanyak mungkin gitu. Jadi gak ada hubungan dengan skor. Jadi ini fully cuman dari nguasain area doang teman-teman ya. Jadi sih gitu doang teman-teman. Mode barunya kalian bisa pakai untuk naikin level senjata kalian juga. Dan mungkin kedepannya bakal ada turnamen dengan mode kayak gini sih feeling gue ya. Karena ini PUBG udah mulai ningkatin TDM-nya ya. Gitu teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Apakah RP season ini worth atau enggak? Menurut kalian? Apakah season ini Royal Pass-nya worth atau tidak? Ini gue dapet gratis ya. Kalian komen di bawah. Kalau menurut gue sih, mohon maaf ya Tencent ya, bukan mau mencemarkan nama baik, tapi ya semakin sisa semakin kurang coy. Harusnya lebih banyak coy yang gratisan ya. Jadi semoga terhibur. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Jangan lupa ya. Dan selain itu juga semoga bermanfaat. Kalian yang mau beli RP semoga tercerahkan apakah worth it atau enggak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.